Kita akan gabungin challenge sama Chester. Oke, semoga nggak berantem ya guys. Halo Chester. Tuh chaffing guys, positif. Ngajak main yang gitu iseng. Nah. Lihat guys, ukurannya guys, challenge sama Chester guys, udah hampir gedean challenge. Cuman ya gue masih belum percaya mereka mainnya bagaimana nih, gitu kan. Takutnya main awok-awok gitu kan. Awas. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi hari ini ya, mumpung kita lagi ada Chester di sini guys ya. Chester lagi liburan udah 3 hari main di sini ya. Karena kasihan kalau sana sekolah mulu. Jadi kita bawa liburan ke sini, Chester lagi holiday main ke rumah. Dan gua rencananya mau diketemuin lagi sama Selen guys. Karena kan kalian udah pada tahu ya, atau yang belum tahu nih bisa nonton dulu konten gue sebelumnya. Ada di sini nih. Set di sini nih. Oke. Di sini ada nih konten Chester ketemu Selen. Mereka main, awalnya pertama kali ketemu tuh main dan aman banget karena jagain juga sama Mas Aris ya, trenernya Chester, dan gue juga jagain Selennya, jadi aman. Itu terjadi 2 kali dan semuanya aman, mereka main. Oke. Nah, sekarang nih karena Selennya udah besar ya, udah gede. Mungkin ukurannya udah ngelebihin dari Chester ya sekarang Selen tuh. Gue mau ketemuin apakah mereka masih bisa akur sampai besar ya, atau malah udah gak nyaman, udah gak mau, udah pengen berantem, urusannya udah bukan main, tapi pengen gigit. Kalau setelah itu pertemuan ini mereka gak akur, Selennya galak, Chesternya takut kegigit, dan sebaliknya, udah ini akan menjadi pertemuan terakhir Chester dan Selen guys, oke? Pertemuan terakhir Chester dan Selen untuk diketemuin main langsung ya. Tadinya kan kita mau gabungin terus karena biar bisa main bareng ya, seru kan kalau misalkan serigala sama harimau bisa main bareng. Nah, kalau misalkan yang komen nih Kak, emang boleh digabungin bla bla bla. Guys, lihat luar negeri ya. Jangan kan serigala sama harimau, anjing-anjing kecil aja digabungin sama singa sama harimau karena ya sudah dibiasakan bisa menjadi teman. Jadi gua bukan so tau, tapi gua ngikutin teori yang udah ada ya guys ya. Yang dilakukan di luar negeri di kebun-kebun binatang yang bagus guys. Oke. Jadi dalam pantan gue dan kiper-kiper kita akan gabungin challenge sama Chester. Oke, semoga nggak berantem ya guys. Sekarang kita keluar dulu lane-nya yang punya wilayah nih. Kita ketemuin dulu. Soalnya biar keluar main dulu bentar, energinya biar kekuras sedikit. Jadi biar nggak terlalu barbar ya guys. Kalau misalkan full energi, wow, Selen lebih berbahaya daripada Chester ya kalau gigit. Soalnya dia juga punya claws. Nih, kita tunggu Selen di sini nih guys. Bandung hujan mulu nih guys, ini tuh jam 11 ya. Gue dari tadi nunggu matahari malah makin mendung guys. Syutingnya selalu mendung sekarang. Dan sambil nunggu Selen keluar nih, jangan lupa guys, beli satu, oke? Stok menipis nih, satu collection by Asyad Ahmad. Bahannya enak banget, ukurannya besar-besar. Ini tuh ukuran M, tapi lihat gede dan enak banget dipakai, nyaman. Dan kita kelihatan lebih kurus, gak ngebentuk badan. Mantap. Satu collection by Asyad Ahmad. Len! Len, ada baby cinta. Sini. Halo Len. Halo sayang. Oh, pagi Len. Mendung kasihan mau main ya Len. Hari ini Selen ketemu Chester ya. Siap ya Len. Len. Ketemu Chester ya. Mainnya sama Chester ya. Oke. Ya enggak. Ya enggak Ches. Len. Iya, main ya. Sama Chester ya. Len ya. Kan biar kamu ada temen, siapa tahu bisa gabung. Sampai besar gitu kamu bisa main sama Chester. Oke. Okay? Nah, udah duduk di sini pintar. Ya. Yeah. Iya, sayang. Udah makan, udah minum, Selen? Udah. Oh, sayang. Siap-siap ya, Len ya. Main ya. Chester baik kok, asal kamu jangan terlalu barbar. Oke. Okay? Nih guys, dipasang dulu sama Ewok ya, soalnya kalau sama gue dia loncat-loncat guys. Jatuhin ntar ya.
Terlalu barbar guys, jadi susah pasangnya kalau gue. Soalnya otak-otak dia tuh kalau ada gue tuh mindsetnya main gitu mulu. Sekarang kita keluarin Chester, loncat gitu ya. Coba tanya. Jangan pergi. Chester. Tet. Chester. Kangen-kangen papa. Iya. Itu bukan. Tenang Chester. Allahu Akbar. Sini. Kalau gini lagi main soalnya guys, gua enggak mau ngelarang apa-apa, biarin aja. Kangen soalnya. Oh iya. Gua senang malah digituin Chester, berarti dia happy banget ada gua kan tuh. Happy banget sama emang sayang sama gua Chester nih guys. Cuman emang ya. Aduh. Kemo Ches. Kita ketemu Selen ya. Siap nih guys, siap ya. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Selen nih? Oke, ini Chester ya. Itu Selen nih guys. Nah, tutup. Halo Chester. Tuh chaffing guys, positif. Selen chaffing, Chester juga santuy. Masih kenal ya. Yes. Sama-sama ngajak main ya guys posisinya. Selen chaffing banget, chaffing tuh. Tuh, Chester juga ngajak main. Jangan ditampol Selen, tangannya udah mau main. Tapi emang harimau emang begitu ya guys, pengennya tampolan. Esan Jidor juga begitu guys. Tenang, kamu juga tenang. Diam. Itu tuh guys, udah buang pandangan tuh udah paling mantep. Udah sama-sama kalem. Kalau misalkan gak lepas pandangan, gue yang gua ngeri. Iseng. Selain iseng. Ngajak mainnya gitu, iseng. Nah. Lihat guys, ukurannya guys. Selain sama Chester guys, udah hampir gedean Selain. Kamu Ches, jangan ngasih ekor Ches, jangan ngasih belakang dulu. Takutnya nggak siap. Ayo, main. Ditampol ya. Kita tahan Selen, takutnya kesini Chester nggak siap. Harus head to head. Kamu mainnya jangan terlalu kasar, tenang. Nah, boleh. Tadi dulu, Len. Len tuh mainnya kasar, guys. Kalau ke binatang gini. Coba tenang dulu. Chester. Diam. Ini Chesternya lebih kena mental kayaknya. Sini Ches, tenang Ches. Kamu kan nggak pernah kegigit, nggak pernah kecakar. Tahan. Chaffing sih sebenarnya guys, cuman kita nggak tahu takaran energinya Selen segimana. Kayak ngelarang mau berantem, padahal main loh. Ekornya lihat Chester. Chester ekor main. Selen, kita bisa lihat chaffingnya. Cuman ya gue masih belum percaya mereka mainnya bagaimana nih, gitu kan. Takutnya main awok gitu kan. Bentar. Chesternya masih full power nih. Coba diam dulu nah. Biar Selen capek, Selen biar lebih tenang. Soalnya kalau gue kayaknya, gue lihat sih kayaknya si Chester mah gak akan gigit Selen sih. Dan kalau gigit pun kuat. Di Selen kuat, tapi kalau misalkan harimau gigit serigala, beda cerita, beda kelas. Oke, coba. Sit. Oh, sini dulu ntar. Tahan caranya.
Ini karena yang gue lihat nih guys ya, komentar gue nih, Selen chaffing positif, bagus, masih positif. Ini juga ekornya tadi gerak-gerak ajak main, tapi dia udah mulai takut karena Selennya energik banget ya. Biasanya kan dulu Selen walaupun energik cuman ukuran lebih kecil ya, karena ukuran lebih besar, jadi Chester takut. Gue kata Chester larinya bukan lari ajak main, lari kayak gitu. Larinya gitu kayak lagi main tiba-tiba kan ngejar deh, takutan dia, semi-semi ketakutan. Dan ekornya udah ekor turun gini, ketakutan. Apakah ini akan menjadi pertemuan terakhir Selen sama Chester guys? Coba komen di bawah ya. Dan ini ikutan lanjut. Dan ini bukan nyiksa binatang ya, bukan sengajain konten. Gak ada konten pun gue ngelakuin hal yang sama guys ya. Konten gue tuh hanya sharing apa yang gue lakukan di penangkaran ya. Dan masih banyak lain lagi sebenarnya yang dimasukin konten malah ya. Bukan diadadain gara-gara konten guys, bukan ya, oke? Okay? Karena gue pengen kayak zoo di luar negeri yang bisa gabung sama anjing, sama serigala. Kalau harimau sama singa kemungkinan lebih besar, cuman kan gue nggak ada singa. Ini serigala, Chester. Enggak, kok ikut-ikutan kayak enggak. Tenang dulu. Chesternya tipis nih. Badannya enggak kayak Selen tebel. Enggak. Iya. Yeah. Pinter Chester. Menerobos Selen, buset. Bosin dulu. Selen bisa biar di sana. Sampai sekarang belum ada kontak fisik ya, Selen sama Chester. Kalau ada pun tadi paling cuman pegang gitu sama Selen. Kena paus. Oke, kita lihat tuh muka Selen. Lagi ya guys, sekali lagi ya. Nggak sekali lagi sih, kita lihat dulu. Kalau misalkan reaksinya positif, kenapa sekali lagi? Kita lanjutin. Tapi kalau misalkan udah negatif nih reaksinya, nggak bener. Udah, kita nggak akan ketemuin lagi Chester sama Selen kayak gini. Karena Selen bakal makin besar ukurannya kan, makin bahaya kalau gigit. Ini tipis soalnya nggak kayak Selen. Kalau Selen tebel banget nih ya guys. Oh ini Chester tipis. Nggak tipis sih, tebel, cuman nggak setebel Selen gitu ya. Oke guys, ini siap tuh Selen. Ya, jalan pelan-pelan, Chess. Dia udah nggak chaffing karena bukan pertemuan pertama lagi guys ya. Maksudnya bukan tadi baru ketemu gitu, chaffing. Sekarang udah nggak chaffing dia. Masa hello terus gitu kan, nggak mungkin kan gua ketemu. Chaffing tuh kayak say hello nya gua sebutin ya. Ya pengutarannya kayak say hello lah. Mungkin kalian punya kalimat atau kata yang lebih cocok untuk arti kata atau pengutaran dari chaffing ya. Kalau gua kayak say hello sih. Kalau gua chaffing di tengah-tengah gini cuman ngasih tanda aja gitu ke Selen biar tenang. Eh, jangan lihat kemana-mana lu itu tuh. Selen, siap. Chesternya nggak mau fokus ini lihat tuh. Hey guys, sebelah-sebelahan masih aman. Selen juga nggak ngejar, jadi bagus lah. Cuman kalau misalkan suruh main bareng nggak tahu ya. Awas. Guys, Selennya udah beda ya, udah nge-charge, udah gemes. Saya gemes hari mah bahaya. Jadi kayaknya mungkin gua anggap ya 70% enggak ada gabugi lagi kalau misalkan kayak gini. Kecuali kalau misalkan Mas Aris pegang ini ya, si pelatih Chester pegang Chesternya, gua pegang Selennya. Itu mau kalau kayak gitu. Karena ada dua orang yang megang masing-masing. Kalau ini kan mereka ngalangin Selen aja ya untuk ngejaga aja biar gigit. Nah kita pengennya ngelatih dan baca behaviornya. Kalau Mas Aris jago kan ya, dog trainer yang udah profesional. Dia Chester, dia tahu kalau gue fokusnya ke Selen. Kalau harimau tuh emang namanya bukan hewan peliharaan ya, satwa liar, dia lebih nggak ketebak guys. Bisa cium-cium, pegang-pegang, jilat-jilat, hek, gitu bisa banget. Bisa terjadi gitu ya, hal-hal yang nggak keduga tuh bisa. Oke guys, jadi kayak gitu pertemuannya ya. Kalau mau ketemu lagi, butuh Mas Aris buat jagain Chesternya. Jadi gue bisa fokus Selen. Kalau sekarang kan Chester sama gue, Selen dipegang tigaan tuh. Ditahan tigaan. Lepas Jul. Apa? Tuh, lihat posisinya. Posisi bukan ajak main ini.
posisinya udah posisi beda ya, hunting mode itu guys ya. Oke guys, jadi Chester mau pulang lagi, soal lagi kalian udah 3 hari di sini. Seru nih ketemuin Chester sama Selen, cuman deg-degan juga karena harus ada yang masing-masing fokus nih. Kalau misalnya Ijul, Gali sama Ewok bantu buat nahan Selen kalau mau ngejar ya atau enggak Chester. Nah, untuk benar-benar ngelatih kayak Mas Ari set, bla 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 gitu. Harus ada satu lagi biar lebih aman dan juga tercapai target kita ya, itu sama-sama challenge benar-benar dilepas, pengennya kan gitu ya, dilepas nggak berantem nggak kenapa-napa, pengennya gitu. Tapi ya udah, next kalau misalkan ada kemungkinan bisa gabungin lagi, kita gabungin lagi ya guys. Oke, thank you nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe dan share dalam bentuk dukung channel gue. Jangan lupa beli satu juga ya guys, dan see you next video guys, bye bye.